Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rama Handoyo dari mahasiswa PKN YN-LANSA 2022. Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas dalam menyalurkan ke dalam individu atau sekelompok yang ada di dalam masyarakat. Contohnya seperti pabrik penggilingan padi ini yang didirikan sejak tahun 1973. Kilang padi yang dijalankan turun-temurun yang sekarang dikelola oleh Bapak Isan bertempatan di Desa Alu Pinang, Kecamatan Langsa Timur, Kabupaten Langsa dan Provinsi Aceh. Nah, sekarang ini saya sedang berada di tempat yang sekarang beroperasi, yaitu penggilingan padi. Untuk mengetahui proses penggilingan padi di kilang ini, simak terus videonya ya. Nah, ini adalah proses pengopenan padi yang akan digiling. Kemudian, padi yang sudah diopen akan dibawa ke ruangan penggilingan. Nah, kemudian padi tersebut dimasukkan ke dalam mesin penggiling yang berskala besar. Kemudian, padi yang sudah berubah menjadi beras dimasukkan ke dalam karung yang berukuran 15 kg. Nah, kalau ini adalah proses penjahitan karung beras. Untuk apa? Agar berasnya tidak tumpah saat dibawa. Kemudian, beras yang sudah dikemas dapat dipasarkan ke grosir atau warung sekitar. Beras ini juga dapat dipasarkan di luar kota, seperti di Aceh Timur dan di Aceh Tamiang. Nah, untuk gabahnya sendiri itu dibuang di belakang pabrik. Di belakang pabrik terdapat sebuah lahan yang dikhususkan untuk penampungan gabah tersebut. Oh iya, gabah ini juga dijual loh, dan setiap harinya selalu datang pembeli dari luar untuk membeli gabah tersebut. Oke guys, itulah prosesnya. Saya Rahman Handoyo. Bye bye.